Halo guys, ketemu lagi dengan aku, channel gaming. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita main stumble guys. Ya guys ya. Dan kita kali ini coba shortcut. Sebenarnya ada beberapa shortcut, aku lupa caranya gimana. Pernah sih coba shortcut, malah blunder, jatuh, terus ke eliminasi. Oke, kita coba. Map apa yang kita dapatkan? Map floor free. Oh iya, guys, aku pernah ngakuin shortcut. Yang paling sering aku lakuin adalah shortcut ke tengah, langsung ke kotak tengah. Harus hati-hati, sabar ya. Pocil-pocil jungkit tidak ngaco. Pocil jungkat-jungkit. Woi, tolongin woi. Nah, gini. Mana ditonjok? Aku harap pocil jungkat-jungkit tidak bikin rusuh di sini. Kalau bocil jungkat-jungkit namanya. Aku pakai ether tonjok sih. Nah, berhasil. Shortcutnya berhasil. Oke, periksa keadaan dulu. Sini. Yaelah. Mana di situ juga, doh. Nah, bagian itu mulai stabil tuh. Yuk, jangan sampai jungkat-jungkitnya miring, terlalu curam. Duh, mana ya? Ya! Shortcut tadi sih cukup berhasil. Tembusin aja pipernya. Oke, coba shortcut ini. Malah kenapa kok gini? Satu lagi. Kenapa sih? Aku tahu saja di sini langsung ke tengah. Tapi ini raja ngetuin ya guys, langsung shortcut. Soalnya ini kadang kalau kita ini nggak bisa double jump di map ini Raja nggak nyampe trampolin depan deh. Tuh ya guys, yang paling ngeselin di map ini, ambil stumble. Kadang nggak bisa double jump. Tuh, terlalu terburu-buru. Tetap jadi orang sabar. Nah, anak orang sabar disayang Tuhan. Jadi orang sabar ya guys ya. Nah, berhasil lolos. Oke. Oke.
aku harap. Nah, tapi kita nggak nyoba shortcut di block test. Soalnya kalau di block test itu shortcutnya ya beresiko. Mana lagi nih, I say. Kita posisi ketiga di sini. Emang satu. Boom. Mantap, lolos. Padahal aku harapnya si Bombardman, mana ada tukang pukul. Cepat! Eits, tidak kena. Ya! Ah! Ada kau orang putih. Mana ada tukang pukul? Tolong, tolong, tolong. Menghindar aja dari orang dari keramaian. Jangan, jangan. Apa salah saya? Apa salah saya? Aku padahal tadi hampir dapat crown. Oke, guys, segitu dulu untuk hari ini, dah.